Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi qaulul awal ba'un ba'ullah basirun sunaullah wa mi'un majidullah. Allah Allah ya'li sufa ar-rahman ar-rahman ya'li al-wafa ar-rahim ar-rahim ya'li al-jafar. Suma salatu wassalamu ala bari ala nabiyyil mustafa muhammadi afdol kulifakilil ijma'i wal ali wal ashabi wal akbar. Allahumma ta'ala fil qur'anil azizil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijatun linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat sadaqallahul adzim. Faya ayuhan hadirun ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu bergema pada penutan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang mencintai dan mencontoh ajarannya. Hadirin rahimakumullah, berdakwah adalah syarat untuk membangun khairul umat. Seandainya seorang umat Islam tidak mau berdakwah, tentu mereka pasti mengalami kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan. Dilihat dari berbagai aspek sudut pandang mengenai keadaan sebenarnya, bangsa kita, Indonesia tercinta, masih jauh dari kata sejahtera. Belum tercapai apa itu kata damai, apalagi balas yang terlibat. Tidak perlu sulit untuk mencari jalan, kita sebagai generasi milenial, terutama penyandang predikat putra muslim dan putri muslimah, harus mengetahui apa peranan kita, apa pengorbanan kita untuk negeri ini. Allah menerangkan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijatun linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah shadaqallahu alazim. Ayat ini menjelaskan akan memberikan predikat terbaik bagi siapa yang mengajak kebaikan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Hadirin rahimakumullah, posisi dakwah sudah sangat sentral dan strategis. Berdakwah berarti mengkomunikasikan ajaran Islam pada umat, pada masyarakat. Nah, untuk itu kita harus mengetahui bahwa kita memiliki kewajiban, mengemban berbagai kewajiban, mengemban berbagai beban bangsa ini. Mari kita wujudkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut. Apa buktinya? Rasulullah SAW memiliki sikap lemah lembut dalam berdakwah. Berkat lemah lembut beliau pula, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. Hadirin rahimakumullah, dalam konteks etika dakwah, Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili. Al-ayah shadaqallahu 'alim. Ayat ini tidak hanya menjelaskan bagaimana seorang dai dan daiyah berdakwah dengan sopan dan arif, tetapi ayat ini menjelaskan bagaimana tugas hamba yang satu dengan hamba yang lainnya hanya sekedar mengingatkan dan mengajak. Mengajak tidak sama dengan mendesak, mengajak tidak sama dengan melarang. Hadirin rahimakumullah, mengajak itu meminta orang lain untuk melakukan kebaikan yang kita yakini dengan cara mempersuasi, memotivasi, dan juga meminta orang lain secara baik sembari menunjukkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang kuat serta meyakinkan. Hadirin rahimakumullah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam laci. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tumpak kuda di Ramayana, mencit meri di sisi sumur. Kurang doakeun kesadayana, dewan juri sing panjang umur. Ungzur makola, watang dur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.